Norbotech Auto Accessories powered by Ikmal Rustli. Alright guys, kali ini kita ada pemasangan Edifier CW1000D. Okay, ini size 10 inci, kelas AB, mampu capai 20Hz ya guys. So jangan tengok saiznya 10 inci, kecil, compact, tapi dia mampu bawa dalam 200 watt dan 20Hz. Okay, ini Edifier section dia, ini adalah active ya. Okay, so ini terminal dia, memang berkualiti ya guys. Amplification dia sama macam CW608, tapi beza dia size buku dia besar. Okay, so mungkin dia boleh achieve lagi higher SPL. Okay, tengok, kita akan pasang dengan kereta Myvi ini. Alright guys, okay guys, kali ini kita ada wiring bagian dashboard. Sekarang ni apa kita buat? So dia nak buka ke dekat door cell, so kita akan tarik wire baru lah. Okay, so member dah tengah tarik. Okay, so dia guna dua subwoofer ya guys, satu under seat dari Excellent, satu ialah yang seperti kita lihat tadi lah, Edifier C1000D. Okay, so kita nantikan hasil dia. Subwoofer dah pasang dekat sini. Ya tu guys, okay. Tu subwoofer dia. Kita ada semua pasang banana clip dan dia guna quick release ya. Lihat ni, quick release dia. Okay. So kalau dia nak alih barang, dia simply cabut subwoofer tu. Okay, macam tu. Okay guys, sekarang kita dah selesai pasang tweeter dekat door cell ni. Okay, sekarang kita nak put DSP everything back together dan kemas sedikit kabel. Then kita akan calibrate DSP tu. Kita calibrate sebab dia tambah subwoofer Edifier tu ya. So kita kena calibrate. Okay guys, see you. Okay guys, kali ni Myvi ni dah siap pemasangan tweeter dekat A-pillar, DSP dari calibrate, sekalian the seat dan juga subwoofer dari Edifier. Okay, semua dah on, tengok. For all the truth that you made me see, okay guys, sudah.